المسلمون قادمون. عنا والسنون اسألوا الأكوان عنا من نكون. Dalam sebuah upaya mengakhiri Perang Dunia I, muncul sebuah pasukan dari kawasan Afrika Utara yang dijuluki Hirondelles de la Mort atau pasukan penelan kematian. Mereka adalah pasukan Muslim dari suku Berber yang berasal dari Maroko yang sangat terkenal keberaniannya. Pada akhir Perang Dunia I, ambisi Spanyol untuk menjajah Maroko mempertemukannya dengan pasukan Berber Muslim yang mendapatkan julukan penelan kematian dari Maroko, di mana kehancuran terburuk tentara Spanyol dalam sejarah pertempuran modern akan terjadi. Afrika Utara atau tepatnya di Maroko memiliki sebuah suku yang sangat melegenda. Ialah suku Berber atau bahasa Latinnya adalah Barbar. Mereka memiliki kemampuan bertempur yang sangat tangguh dan pemberani. Maroko memainkan peran yang cukup signifikan dalam Perang Dunia Pertama yang berlangsung antara 1914 dan 1918. Setidaknya 40.000 tentara Maroko dikerahkan di garis depan bersama tentara Prancis. Di masa itu, Maroko berada di bawah perlindungan Perancis setelah Perjanjian Fes 1912. Peranan Maroko dalam Perang Dunia Pertama yang kerap disebut sebagai perang untuk mengakhiri semua perang kembali dibicarakan mengiringi peringatan 100 tahun Perjanjian Genjatan Senjata atau disebut Armistice. Armistice yang ditandatangani pada 11 November 1918 merupakan salah satu babak penting menuju berakhirnya Perang Dunia Pertama yang secara resmi baru terjadi pada 1919 dengan ditandatanganinya Perjanjian Versailles. Awalnya Prancis meragukan kemampuan tentara Maroko di medan perang. Mereka menilai tentara Maroko tidak memadai untuk menghadapi keganasan tentara Jerman. Namun pandangan ini berubah setelah salah seorang petinggi angkatan darat Prancis bernama Jenderal Hubert Lyautey menempatkan tentara Maroko di garis depan. Tentara Maroko membuktikan kemampuan mereka menghadapi musuh. Sedemikian besar ketangguhan tentara Maroko, hingga di kalangan tentara Jerman mereka disebut sebagai penelan kematian atau Hirondelles de la Mort. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Fes, Spanyol mendapatkan wilayah di sekitar Melilla dan Ceuta di pesisir Maroko di Afrika Utara. Tentara Spanyol memulai serangan ke utara timur Maroko dan daerah pesisir yang sebelumnya dipegang. Kemajuan terus terjadi tanpa penaklukan penuh atas wilayah yang diduduki. Pada bulan Januari 1921, pasukan Spanyol di bawah Komandan Manuel Fernandez Silvestre menduduki desa kecil Anual di lembah Benia Ulicek dan mendirikan pangkalan utama mereka untuk menyelesaikan penyitaan wilayah timur Maroko. Setelah 5 hari pertempuran kecil, tentara Spanyol yang menduduki perkemahan Anual diserang oleh 3.000 pejuang Rif dengan amunisi rendah di bawah komando Muhammad Ibnu Abdul Karim Al-Khattabi yang cakap dalam bidang militer dan politik yang berasal dari daerah Rif di Maroko. Tentara Spanyol di bawah tembakan hebat dan kelelahan karena panas yang menyengat pecah menjadi kerumunan yang bingung dan ditembak jatuh dan ditusuk oleh anggota suku Berber. Kepemimpinan yang bingung dan fakta bahwa sebagian besar tentara Spanyol dibentuk oleh wajib militer yang kurang terlatih menjadi kekalahan yang mutlak dari tentara Spanyol. Setelah pertempuran, para pejuang Rif mulai maju ke timur dan menyerbu lebih dari 130 pos militer Spanyol.
Seluruh pangkalan militer Spanyol dihancurkan tanpa pernah memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balasan. Dan pada akhir Agustus 1921, Spanyol telah kehilangan semua wilayah yang diperolehnya di wilayah tersebut sejak 1909. Jenderal Silvestre menghilang dan jenazahnya tidak pernah ditemukan. Sumber lain mengklaim bahwa 8 hari setelah pertempuran, terlihat mayat sang jenderal terlungkup di medan perang. Tentara Spanyol telah kehilangan hingga 22.000 orang di Anual dalam pertempuran. Mereka terusir kembali ke Melilla, yang merupakan basis terbesar mereka di Rif Timur. Spanyol masih memiliki 14.000 tentara di Melilla. Namun Abdul Karim memerintahkan agar tentaranya tidak menyerang Melilla, karena orang-orang Eropa lain tinggal di Melilla. Abdul Karim takut mereka akan turut campur dalam perang bila penduduk mereka terluka. Alasan lain adalah telah berpencarnya para pejuang Rif dari beberapa suku setelah kemenangan mereka melawan Spanyol dan tibanya bala bantuan Spanyol di Melilla. Pada akhir Agustus, jumlah tentara Spanyol di Melilla bertambah mencapai 36.000 di bawah pimpinan José Sanjurjo dan upaya merebut kembali wilayah kekuasaan yang lepas. Pada Januari 1922, Spanyol telah merebut kembali benteng utama mereka di Monte Arwit dan menduduki kembali daratan pesisir. Tentara Rif telah mempersatukan kembali kekuatan mereka di pegunungan dan terjadi penyerbuan. Bahkan komando Spanyol di laut tidak pasti dan pada bulan Maret satu kapal perang Spanyol ditenggelamkan oleh artileri pejuang Rif. Pada tahun 1924, setelah pertempuran di Dar Aquba, tentara Abdul Karim berhasil mengalahkan tentara Spanyol dan menewaskan lebih dari 10.000 tentara Spanyol. Sumber lain menyebutkan bahwa untuk mengalahkan pejuang Rif, militer Spanyol memutuskan untuk menggunakan senjata kimia. Namun secara keseluruhan, kekalahan Spanyol di Anual sering dianggap sebagai yang terburuk dari tentara Spanyol di zaman modern, menyebabkan krisis politik utama yang mengakibatkan ketidakstabilan dan akibatnya pemerintah Spanyol dikudeta pada tahun 1923. Wallahu a'lam.